Makanya seperti apa sih dengan adanya kegiatan tes urin dari BNN ini? Ya, biar semua itu, berjalan lancar, aman. Mungkin ya ada yang salah satu pakai narkoba atau gimana. Biar semua itu kondusif untuk perjalanan. Masalahnya kalau pengemudi itu kan harus, gimana ya mas? Harus menjaga keamanan membawa penumpang banyak. Artinya menyambut baik ya Pak, dengan adanya ini? Iya. Apa ini, supir atau? Iya. Supir? Tujuan mana Pak? Tujuan Malang Pak. Mana? Malang. 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 Oh. Sebelumnya sudah mendapat kegiatan yang sama tes urin ini di terminal lain? Belum. Ini baru pertama? Baru pertama. Di terminal Jati Jajar ini? Iya. Untuk hasilnya Pak, boleh dikasih lihat Pak? Hasilnya, Alhamdulillah. Oh ya, biar mencoba bunyi aman lah. Perjalanan gitu kan. Jadi ya penting juga sih. Abang mau bawa bis atau? Bawa bis. Tujuan? Madura. Madura. Bang, ini tiap tahun selalu lewat terminal Jati Jajar atau? Pasti. Pasti. Ya pasti. Tahu nggak sih adanya tes urin ini? Kurang lebih sih. Cuman mungkin buat jaga-jaga aja yang ya kemungkinan ada pemakai apa gimana kan mungkin bisa jadi gitu. Artinya menanggap baik ya bang? Ya. Lu boleh kasih lihat hasilnya bang? Siapa bang? Kegiatan hari ini pak, bisa dijelaskan? Oke, jadi kegiatan hari itu merupakan upaya deteksi dini bagi para pengemudi supaya kita ingin menjaga rasa aman bagi para penumpang sehingga mereka nyaman bisa selamat sampai tujuan. Sejauh ini sudah berapa awak bus yang melakukan tes urin? Ya, dari target 50 sampai dengan kami dari jam 00:30 sampai dengan sekitar jam 01:30 sudah ada sekitar 20 orang yang kami tes urin. Itu hanya supir atau termasuk konektornya? Iya, supir dan juga kernet. Kernet apa konektor ya? Konektor lah pokoknya. Ini hari pertama atau nantinya akan ada lagi? Kebetulan kami hari ini aja untuk tes urin, tapi untuk berikutnya kami kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kota Depok. Sejauh ini sudah ada yang positif atau hasilnya? Alhamdulillah negatif semua. Dengan nama siapa lengkap? Saya dengan Purwoko Nugroho dari BNN Kota Depok. Sebagai penggerak swadaya masyarakat ahli muda atau sebagai ketua tim P2M BNN Kota Depok. Terima kasih. Siap.